Hello kawan, nama saya Tanah dan selamat datang kepada channel saya. Hari ini, saya nak buat video yang agak berlainan sedikit. Saya tengah bawa my car to Putra Heights to see a friend. And ada komen dalam my video mengatakan, Tanah, apa kenderaan yang saya patut beli? Banyak dapat komen begitu daripada Facebook, daripada WhatsApp, banyaklah, you know. And saya nak tolong cuba jawab soalan itu dengan sebuah konsep, ya. Konsep ialah bagaimanakah anda patut beli sebuah kenderaan. And I rasa soalan ini berputar atas tiga perkara yang agak penting. So jom kita mula video ini. Nombor satu yang saya rasa anda patut buat ialah tajamkan minda anda. Apakah maksud saya? Bayangkan ya, anda nak beli kereta. Kereta pelbagai jenis, pelbagai jenama, pelbagai make, model, CKD, CBU, engine configuration, banyak-banyak configuration. Tidak mungkin akan ada seorang yang akan pakar dalam semua kenderaan di Malaysia atau di dunia. Tidak mungkin. Kita hanya berupaya memiliki beberapa kenderaan dalam hayat kita. Dan itu pun kalau kita miliki mungkin 30-40 kereta, kalau katakanlah banyak tu, ialah 30-40 model kenderaan dan bukannya semua kenderaan tersebut. So anda kena cari di internet atau mana-mana, apakah kenderaan yang anda nak beli. Spesifik, anda kena tajamkan minda anda kepada apakah jenama, make, model, engine, year production, CBU, CKD yang anda perlukan. Dan untuk itu, kita akan pergi kepada poin nombor 2, bagaimanakah anda memilih. Tetapi setelah anda pilih kenderaan tersebut, katakan anda nak beli misalnya Audi A6 2013 hybrid, spec dengan power boot, dengan dia punya boost system, dengan dia punya card SD card dia, dengan dia punya SIM card dia, semua full spec. Kalau itulah pilihan anda, anda kena tetapkan untuk pilihan tersebut apakah possibility isu yang akan timbul. Sebab anda kena faham, kalau anda beli kereta baru, tidak pasti anda akan tahu segala isu-isu yang tersurat dan tersirat dalam kenderaan tersebut. Sebab it's a new car. Dan konsep kereta baru ni begini. Kalau anda beli kereta Jepun, biasanya kereta Jepun dibina dengan reliability, sebab dia akan beri teknologi yang agak bukan modern lah, you know. Kalau anda beli misalnya sebuah Toyota Corolla sekarang, teknologi itu ialah teknologi yang mungkin sudah ada dalam sekok kenderaan Audi for example-nya 10 tahun dahulu. Sebab mereka dah test, dah confirm, baru mereka pergi ke Toyota. So jikalau anda nak beli sebuah kenderaan katakan yang agak advance, Audi, BMW, Mercedes, you know, Peugeot, semua kereta yang agak advance tu, my pilihan ialah beli kereta yang terpakai. Sebab terdapat banyak-banyak resources di internet yang anda boleh cari berkenaan sesebuah model tersebut. Dan anda boleh beli mana-mana kereta. Jangan percaya apa yang anda dengar di internet. Kalau anda pergi pada forum Audi atau Club Audi Malaysia atau pergi pada Club BMW, anda katakan, I nak beli model Audi A4 tahun 2010. Apakah pendapat anda? Lepas tu, orang akan katakan, keyboard warrior katakan, the warrior will say, oh, kalau beli, belilah Quattro. Oh, kalau beli, belilah model ini. Kalau kita minta pasal satu model, mesti akan ada seorang yang akan condemn model tersebut. Tapi apa yang anda tak faham ialah, apa yang rawat tak faham ialah bajet kita kadangkala adalah tertakluk kepada model tersebut. Misalnya, jika anda nak beli BMW 3 Series yang agak modern dan boleh dapat loan, anda terpaksa beli E90. Itulah pilihan anda. Anda tak ada lagi pilihan lagi. Itulah BMW termurah yang anda boleh beli yang masih anda dapat loan.
So kalau begitu, kalau orang kata, oh I nak beli lebih ramai ini, ini, dia kata, oh jangan beli ini, ini teknologi lama, belilah F30. I mean, kalau ada duit, I beli brand new lah G30. So anda kena faham, semua orang di internet tu bukannya pakar untuk kenderaan tersebut. In fact, kebanyakan orang yang berkomen dalam forum-forum ni bukanlah pemilik kenderaan tersebut. Mereka hanya adalah keyboard warrior yang duduk belakang screen yang pandai komen. So, walaupun begitu, I'm sorry kalau ada yang memang pakar. Tetapi, fikir balik siapa yang beri komen tu. Adakah ialah seorang mekanik? Adakah dia seorang yang owner, you know? Anda kena faham siapa yang beri komen. Jangan ambil komen-komen yang anda dengar di internet dan di Facebook bulat-bulat. Apa yang anda kena buat ialah anda sendiri kena pergi dapatkan informasi pasal kereta tersebut dan beli kenderaan impian anda. Example again, Golf GTI. Golf GTI dikatakan kalau beli MK5 memang problematic. Dia kata gearbox dia problematic. Dia kata engine dia boleh overheat, ada gasket issue, cooling issue. Banyak yang disebut pasal MK5. Dia kata kalau ada duit, belilah MK6 atau MK7. Kalau ada duit, tak ada duit bang. Yang mampu ini je. Kalau mampu ini aja, kita kena pandai-pandai beli dengan apa yang kita mampu dan cuba beli kenderaan yang telah di fix the issue itself. I think MK5 Golf GTI ada isu dengan dia punya oil pickup. So again, cari owner yang pernah beli kereta tersebut, tanya macam-macam pada dia, oh ini problem ni dah fix dah, dah buat dah, minta receipt. Dan kalau anda buat begitu sebab anda dah berpengetahuan, anda dah research dah, dah fikir dah, I nak beli kenderaan ini, tahun ini, make ini, model ini, CB juga CKD, dan dah fix problem 1, 2, 3, 4, 5 yang isu yang main tu lah. Jikalau anda buat begitu tu, jarang anda akan ada masalah bila beli kenderaan. You know, tak guna tanya I, tak nak I nak beli Audi, apakah Audi yang terbaik? Tak boleh. Sebab anda kena fikir apakah Audi yang anda nak, then find model, and then find all the issues. Do your homework. Anda kena be the expert. Kalau anda bukan pakar sebuah kenderaan yang anda nak beli, jangan beli kenderaan itu. Anda memerlukan 6 bulan, 5 bulan, tak kisah, ambil masa. Do your homework. Atau sekurang-kurangnya ada kawan yang tahu kenderaan tersebut, then model, then beli. So number one is tajamkan minda anda. You know, ini adalah dunia internet, banyak resource out there. So go and have fun mencari pengetahuan untuk kenderaan anda. Next point, nombor 2. Point nombor 2, kentalkan poket anda. Ya, yeah, semua kenderaan yang terpakai akan ada isu untuk, bukan isu lah, dia akan ada benda-benda yang wear and tear. Anda kena replace, anda kena tukar. Sebab memanglah kereta dah terpakai. Tapi ini yang anda kena faham, ada dua konsep keran isu wear and tear ni. Konsep pertama ialah misalnya, again, BMW E46. BMW E46 masa dikeluarkan, ini adalah kereta yang berharga sekarang, berharga RM240,000 kalau beli the brand new 320i BMW 3 series yang base spec lah. So adakah anda fikir bila kereta tu dah lama, katakan misalnya E46 dah berumur 20 tahun, adakah part-part dia menjadi lebih murah sebab dah tua? Tak. Kalau anda beli part original, part original dia akan sama harga semasa dia dikeluarkan sehingga sekarang. Part dia sama harga je, dia takkan jadi murah-murah. Kalau murah pun sikit je lah. I tahu ada part OEM, tapi anda kena berfikir pasal part original. Part OEM adalah kemungkinan ada yang murah, ada yang mahal, ada yang baik, anda boleh cari. Tapi anda kena budget dengan part original. So ada orang yang beli kereta misalnya E46 3 series, tapi harga dia apa? Oh, RM14,000. Bagus, harga yang cukup bagus. Tapi kalau repair, dia kata, oh I nak tukar bush, I nak tukar absorber RM2,000. Mahalnya, kita beli RM40,000 je, repair RM2,000 lah. Alamak, mahalnya, tak nak, jual lah. Okay, so anda tak boleh berfikir begitu. Anda kena fikir bahawa I beli kenderaan ni ialah RM14,000 ialah for a discount. It's a great deal. I tak kisah nak belanja RM2,000 sebab it's a 3 series BMW.
ride dia fantastic, comfort, safety semua ada. So tukarkan minda anda berkenaan apakah cost wear and tear, you know, 7 series katakan, just because it's old bukannya part dia murah, part dia akan mahal juga sebab dia ada comfort dengan 7 series. Kalau anda ada sebuah rumah kecil, kondo dengan sebuah banglo, banglo akan ada banyak cost sebab ada banyak mentol, banyak lampu, banyak heater. Sama juga dengan 3 series and the 7 series. Bigger car, more features. So anda nak feature tu, anda kena bayar tersebut. Dan jangan fikir alamak itu adalah masalah kita tu, mahal nak repair tu. Tak juga, anda nak benda tu. And number 2, on wear and tear. Wear and tear and ansuran. Ini konsep sebagai apakah konsep kentalkan poket anda. Kalau anda fikir misalnya anda beli sebuah E90 dengan harga katakan RM50,000. Ini saya pakai example BMW okay? And katakan RM30,000 sekarang rasa E90. Ada yang nampak dan katakan anda boleh beli DM yang baru, katakan RM200,000. Kita baru tu mungkin bulan-bulan bayar RM5,000 atau RM3,000. Kereta lama tu anda tak bayar sebab anda bayar cash. Oh, anda bayar pun bayar sikit je. So konsep apakah yang anda bayar setiap bulan tertakluk kepada ansuran dengan kos penyelenggaraan. So tak bolehlah anda katakan alamak bila nak repair je, alamak asyik repair je, teruknya. Tak boleh. Kos anda masih sungguh rendah compared dengan kereta baru. So that's why kalau I spend my car, I belanja untuk repair my kereta atau penyelenggaraan, maintenance issue kalau I dah repair sekali, masalah tu tak akan berulang lagi untuk 2-3 tahun. So ini adalah untuk membaikkan kereta tersebut. Dia only get better. Kereta-kereta I hanya bertambah baik dengan masa, tidak akan bertambah buruk. Sebab kenapa? Apa yang I buat hanya menambah baik kenderaan tersebut. So kentalkan poket anda. Nombor 2. Nombor 3. Tip nombor 3 yang saya rasa agak penting, kalau tak paling penting untuk anda ialah ketahui apakah keperluan anda. Your needs. Apakah keperluan anda? Now, nampak senang, dengar senang tapi ramai orang tidak membeli kenderaan untuk keperluan mereka. Misalnya, mereka ada sedan, mereka ada Persona. Dia nampak Beza murah juga I boleh pakai, I kena buy from my wife lah. So wife bawa Beza, dia bawa Persona. Untuk apa ada dua sedan? Apakah keperluan anda? Kalau keperluan anda lah untuk dapatkan anda pergi ke pejabat dan balik, dan mungkin anda tak perlukan sedan, anda perlukan benda lebih kecil supaya dia ada banyak fungsi. So kalau di rumah anda, anda ada beberapa kenderaan yang fungsi dia sama, dan anda tak meneliti apakah keperluan anda. Jangan beli kenderaan sebab dia adalah a good bargain. Jangan beli kenderaan sebab lama ini berbaloi lah kereta ni, berbaloi beli kereta ni, murahnya nampak cantik, berbaloi kan. Sebab membeli kenderaan sebab dia berbaloi hanya menguntungkan orang yang seterusnya, bukan anda. Jikalau kereta tidak dipakai, kereta itu tidak berharga langsung, worth zero. Misalnya, katakan anda nampak ada Z4 convertible BMW. Wah, murahnya nak beli ni. So, you belilah. Cun, gila, park. Tapi, anda tak pergi genting, anda tak pergi drive, anda tak join any club, anda tak bawa pergi meeting, anda jarang pakai keluar sebab asyik pergi office, kena angkat anak balik rumah, anda kena bawa bag, you know. Apakah gunanya sebuah kenderaan yang anda tak pakai? So kalau the car tak ada keperluan, dia tidak menepati apa yang anda perlukan. Dan untuk itu anda kena teliti apa yang anda perlukan. For me, ini adalah my Audi A6. Ini yang saya pakai untuk jumpa klien, keluar, pergi office, dan untuk pekerjaan saya, this car fits me. And saya bawa anak semua, it's fun, I suka. And also untuk I, the Audi A6, sebuah kenderaan yang besar, yang laju, sporty. Saya memang love my Audi lah, you know. Dia memang exactly semua yang saya perlukan in a car. So this is my car, okay?
I juga ada Ford Everest yang I beli untuk sebagai my adventure truck. So pergi off-road dengan keluarga sebab dah lah COVID acting kan. I tahu this year, next year tak mungkin kita boleh keluar luar negara untuk pergi vacation. Atau even dalam negeri pun, I rasa tak safe juga nak pergi kepada hotel ke mana-mana. So I rasa rather I pergi camping. So untuk tu, I beli off-road vehicle yang juga berfungsi sebagai bas sekolah untuk keluarga saya. So bila ke anak, saya bawa anak dalam my Ford Everest, semua naik belakang, naik, masuk, naik back belakang, banyak aja. So for me, the bas sekolah saya ialah Ford Everest. And kita ada juga Myvi yang kita pakai untuk pergi pasar. And kita tu adalah kereta sentimental untuk kita sebab itu adalah kereta pertama my wife, isteri. Tahun 2006 dia beli. First model, first generation. Warna pun warna silver. So memang stock lah. So itu kita nak simpan. Dah dekat 14 tahun kita tu sekarang. Kita nak simpan lagi 10 years. So bila anak saya pergi sekolah, saya nak anak saya bawa kereta tu untuk pergi college. So itu adalah impian kita dan untuk sentimental reason saya simpan tersebut sebab I can afford it, you know. So anda kena faham apakah keperluan anda. Selagi anda tak boleh jawab apakah keperluan anda, adakah anda akan bawa kenderaan tersebut, adakah dia practical dipakai, jangan beli sebuah kenderaan sebab dia berbaloi. Banyak kali kita pergi kepada expo-expo, ada kereta nampak besarnya, berbaloinya, kita beli. Dan bila balik kita rasa, alamak, saya ada kereta yang sama, duduk kereta sama, you know. Or for example, dalam keluarga yang keluarga kita yang terdekat, katakan kita duduk dengan family yang katakan besar, abang, adik, you know, kakak semua. Kalau kakak dah ada MPV, jangan pakai, kita pun beli MPV juga, apa gunanya? Boleh pinjam buat, tahu tak? Baik saya beli macam kereta kecil Myvi ke atau X1 ke, tak kisahlah, you know. So anda kena fikir tersebut, apakah kenderaan yang anda boleh pinjam, pakai dan menggunakan. Sebab hakikatnya, walaupun kereta ni adalah kereta new sister, selalunya saya bawa seorang je. So mungkin untuk I, 2-door sedan or 2-door coupe mencukupi, you know. Tapi tergantung kepada how many times, berapa kalikah saya akan bawa seorang, berapa kalikah saya akan bawa dengan keluarga. So itulah 3 tips saya, ringkas, pendek. Saya harap anda boleh balik rumah, fikir balik dan komen di bawah apakah pendapat anda berkenaan 3-3 tip ini. So sehingga kita berjumpa lain hari, lain masa, ini Tana mengatakan jom, let's go out there and have a little bit of fun. Woo! Audi A6 baby. Laju gila kita ni.